Baik penonton, kita di babak pertama baru saja dimulai. Kali ini servisan Solata FC kembali dengan begitu tenang masih menguasai jalannya pertandingan di menit-menit awal di babak pertama. Kali ini lebar ke sektor kanan, kali ini pendek saja kepada Ari, mencoba kerjasama di tengah dia. Oh, kembali dicuri dari lini belakang. Kali ini Bayangkara Kelaka FC terjadi kemelutan perebutan bola. Nomor punggung 12 kembali mempermainkan Jai berdua melebar ke sektor kanan. Lagi-lagi serangan yang begitu cepat di menit-menit awal untuk Bayangkara FC Kelaka. Dibayang-bayang nomor punggung 10. Oh, langsung saja penyelamatan yang akurat dilakukan. Nomor punggung 14 Bian. Namun kali ini kembali sebuah peluang dan kesempatan yang dimiliki. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Oh, kurang cermat rupanya di sana. Ya, kembali out boy terjadi. Nomor punggung 6 masih terjadi perebutan bola lagi-lagi. Kali ini peluang demi peluang di menit-menit awal. Kali ini terjadi dan diciptakan untuk Bayangkara Kelaka FC. Baru saja nomor punggung 11 bola bintang namun gagal kali ini saudara-saudara. Dan terjadi sebuah kejuangan. Berapa pasukan yang paling dalam sudah dilakukan. Ini ada Wadi di sana berjumpa dengan salah satu pemain. Oh, back pass yang dilakukan langsung ke depan. Siapa akan menjadi pemain? Oh, lepas dari pengawalan. Bayu-bayu dengan begitu tenang. Salah satu wing back Bayangkara FC Kelaka yang begitu tangguh dibiarkan saja bola keluar. Dan kali ini sebuah kesempatan dan peluang kembali dimiliki Kelaka FC. Lebong kali ini sang kapten kesebelasan coba untuk melakukan tendangan bebas. Oh, terburu-buru rupanya Bian melakukan tendangan bebas. Kali ini kembali tendangan bebas dianulir Bian. Kali ini bersiap-siap Solata FC melakukan tekanan lewat tendangan bebas sudah melakukan. Namun begitu tenang Uncong tanggul kiper Bayangkara Kelaka FC pendek saja. Lini belakang dia dan Luki lebar ke sektor kanan. Bayu ke depan tidak ada pergerakan dilakukan. No, kurang cermat seorang Lebong. Kali ini Bayangkara Kelaka FC kembali melakukan pressing dari lini belakang. Oh, umpan terobosan maksudnya. Oh, salah benar dia dengan begitu tenang. Bian kali ini melebar ke sektor kiri. Ada Tri kerja sama dengan Ari. Kali ini cukup berbahaya Ari. Bayangi lawan Muslim. Namun berhasil kawalan yang ketat dilakukan. Ke belakang saja dia pada Loki. Mau kerja sama dengan Bayu. Rupanya Bayangkara Kelaka FC masih mempermainkan bola di lini belakang. Kembali dicuri dari lini tengah. Tri kali ini Solata kerja sama dengan Wadi. Oh, kali ini ada Ari mencoba. Namun tiga pemain Bayangkara Kelaka FC melakukan pengawalan yang belum mampu menembus jantung pertahanan yang diperagakan Bayangkara Kelaka FC. Kali ini Kolis siap-siap melakukan tendangan bebas sudah dilakukan melebar ke sektor kiri. Oh, Mosrin kali ini yang dituju masih mencari rekan langpas yang dilakukan. Namun sayang saudara-saudara Bian kembali memenangkan duel udara namun bola sudah terlebih dahulu keluar. Dan kali ini sebuah kesempatan dan peluang tendangan pojok yang pertama kali untuk Bayangkara Kelaka FC dari sektor kiri gawang dijaga ketat oleh Acil. Kita saksikan bersiap-siap ada Firman yang akan melakukan tendangan corner kick kali ini. Sudah dilakukan cukup sempurna. Siapa akan ditunjukkan angan? Oh, hampir saja heading yang dilakukan Bayu maksud kami namun masih lambung tinggi di atas Mister Gawin dijaga ketat oleh Acil. Tendangan out gawang kali ini Solata FC. Bian sudah dilakukan. Oh, kurang cermat maksudnya tadi kepada Irham. Namun kembali lemparan ke dalam Bayu ke depan dia. Siapa akan dituju? Oh, lagi-lagi kurang cermat kandas lagi namun pelanggaran baru saja dilakukan Sarmisan.
Maksudnya tadi telah Boas melakukan sebuah teknik yang diperagakan, namun pelanggaran baru saja terjadi. Kali ini tendangan bebas dari sektor tengah. Bayangkara Kelaka FC Kolis spesialis tendangan-tendangan bebas untuk Bayangkara Kelaka FC sudah lakukan, cukup berbahaya saudara-saudara. Lagi-lagi Boas berencana saudara-saudara melontarkan tendangan bebas yang dilakukan Kolis, namun masih mampu ditepis sang goalkeeper Acil. Kembali sebuah pressing yang dilakukan, dan kesempatan kembali untuk Bayangkara Kelaka FC lewat tendangan corner kick. Baik, sudah dilakukan, cukup berbahaya kali ini. Dibiarkan saja dari lini belakang. Namun kembali Muslim kali ini. Hampir saja terjadi kesalahan perebutan bola Kolis kali ini. Masih mampu dijangkau saudara-saudara, namun lemparan ke dalam kembali lagi-lagi untuk Bayangkara Kelaka FC. Sudah dilakukan Boas kali ini. Umpan tarik masih kepada Muslim, kembali dikuasai Sarmisan. Solata FC baru saja melakukan pressing, namun lagi-lagi pelanggaran demi pelanggaran dilakukan kedua kesebelasan. Dan kali ini sebuah kesempatan dimiliki untuk Solata FC lewat tendangan bebas dari lini tengah. Iya, kali ini sudah dilakukan. Siapa yang ditunjuk kemana? Tim hanya masuk ke babak penalti. Luar biasa bebas yang dilakukan Bayu, maksudnya kepada Uncok. Kali ini serangan balik yang diperagakan Bayangkara Kelaka FC, namun lagi-lagi masih tangguh seorang Piano. Pas dari saja sebuah lupa-lupa tarik, namun tendangan keras yang dilepaskan Edi. Masih membentuk salah satu pemain belakang dari Solata FC. Angkat balik Acil, sudah dilakukan cukup berbahaya kali. Apa yang terjadi sekarang? Lagi kemelut yang terjadi. Kali ini lautan ke belakang saja dia. Bersama dengan Bayu kali ini mulai berkembali ke sektor kanan. Bayangkara Kelaka FC masih jalan yang berkepentingan. Cukup berbahaya kali serangan balik dari Solata FC. Cukup berbahaya ini. Tendangan keras yang dilepaskan Irham, masih mampu diantisipasi seorang Buncang. Muslim kali ini kerja sama dengan Bos melakukan umpan terobosan di sana. Kita saksikan begitu cepat balo lintang. Baru saja melepaskan sebuah tendangan keras Febri. Masih mampu dikuasai Bayangkara Kelaka FC, kembali keluar dari tekanan. Harim kali ini kerja sama dengan Sarmisan ke sektor tengah. Sarmisan kali ini masih mencari rekan kepada siapakan gerangan yang dituju. Kembali permainan umpan-umpan 1-2 yang diperagakan Solata FC. Belakang saya jaga lebar langsung ke depan, namun lagi-lagi blok demi blok yang dilakukan kedua kesebelasan. Kali ini Edi mulai cermat lemparan ke dalam, sudah dilakukan Jeffrey kali ini. Namun apa yang terjadi? Harus menghentikan pergerakan seorang Jeffrey yang begitu cukup berbahaya. Namun kembali sebuah kesempatan dan peluang dimiliki untuk Solata FC lewat tendangan bebas dari sektor tengah sudah dilakukan. Kali ini lampas yang dilakukan kembali jeblok dari lini belakang. Cukup berbahaya kali ini maksudnya kepada Muslim, namun tidak mampu dijangkau. Dua kesempatan kembali dimiliki Solata FC. Tri kali ini lemparan ke dalam kepada siapa kegerangan itu sudah dilakukan. Febri kali ini kerja sama dengan Edi. Kandas lagi saudara-saudara, namun begitu cepat. Kita saksikan Solata FC, Sarmisan kali ini salah satu gelandang terbaik yang dimiliki kepada Edi. Melebar ke sektor kanan. Tri kali ini masih mencari rekan. Umpan tarik ke belakang maksudnya kepada Sarmisan. Ke depan dia maksudnya di sana. Muslim kali ini. Namun begitu cepat Loki kerja sama dengan lagi-lagi Bayu kali ini kepada nomor punggung 6 Febri, baru saja kembali
Begitu tenang serangan balik, balik dari gelar KFC Edi. Begitu cepat menghentikan Ahmad. Ahmad kali ini dibayang-bayang pulang. Crossing yang dilakukan maksudnya kepada Bos. Namun begitu cepat. Wah, penyelamatan yang luar biasa dilakukan. Awas, duel udara. Namun kali ini kembali lagi sebuah rising, sebuah kesempatan. Peluang dimiliki Bayangkara bola KFC lewat tendangan pojok. Kali ini Firman yang akan melakukan tendangan pojok. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Kembali penyelamatan yang luar biasa dilakukan oleh pihak Harnisan kali ini. Pendek saja kepada Jepri. Umpan-umpan satu dua diperagakan. Oh, kali ini Irham kali ini. Salah pengertian rupanya. Dengan begitu tenang Kolis. Maksudnya kepada Febri kembali kali ini. Belakang saja dia, Bayu. Bayu berpindah dari sektor. Emri kali ini cukup berbahaya, saudara-saudara, untuk terobosan. Kian kembali melakukan penyelamatan dua udara. Kali ini Arif, namun gagal lagi-lagi. Mosrin kali ini terjadi dua udara, masih terjadi perebutan bola. Mosrin masih begitu tenang ke depan dia, namun salah pengertian. Oh, begitu cepat. Kita saksikan. Ada Jepri maksud kami. Cukup berbahaya kali ini. Ari namun Musrin langsung saja memotong pergerakan Jepri kali ini. Bayangkara kalah KFC. Balik kandas dari lini tengah. Dan Jepri lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Balik. Oh, Jepri kali ini namun Ebon begitu cepat. Maksud kami bisa. Pelanggaran saja dilakukan Ahmad. Kali ini kembali tendangan bebas. Sudah dilakukan. Salat AFC kembali menguasai jalannya pertandingan. Untuk menguasai sebuah Ayo. Namun saya dibiarkan saja seorang Bayu. Setelah baik kali ini paling logik ke depan dia. Mosri kali ini ditojol. Tidak ada rekan yang berada pada posisi tepat. Jepri kali ini. Oh, Pean langsung ke depan. Masih terjadi perebutan bola. Logi kembali menangkan duel maksudnya kepada Mosrin. Oh, begitu cepat Arif kali ini. Oh, namun lagi-lagi Liki masih begitu tangguh. Lini belakang lemparan ke dalam sudah dilakukan cukup cermat. Oh, selamat lagi pertahanan yang diperagakan Bayangkara Kolaka FC. Namun pelanggaran baru saja dilakukan salah satu pemain dari Selata FC dan kembali hanya oleh sebuah tendangan bebas untuk Bayangkara Kolaka FC. Luki kali ini, oh, pendek saja maksudnya kepada Kolis. Dapat dia di sana kita lihat ada Bos namun Tri bekerjasama dengan Robi baru saja melakukan lampas. Kembali terjadi perebutan bola dari lini tengah namun pelanggaran saja dilakukan oleh Wedi. Lagi-lagi Kolis terburu-buru melakukan tendangan bebas. Oh, lagi-lagi kali ini para pemain-pemain tidak cukup sabar untuk melakukan tendangan bebas. Oh, kali ini kita saksikan seorang Bayu mengambil alih tendangan bebas yang dilakukan cukup berbahaya. Lampas yang dilakukan kita lihat ada Bos. Abu begitu cepat. Acil sudah terlebih dahulu memenangkan duel namun pelanggaran baru saja dilakukan Bos. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan Solat AFC kali ini. Oh, hari maksudnya kandas lagi serangan. Namun masih terjadi Febri kali ini. Oh, maksudnya kepada Bos. Ada Firman kembali di sana mencoba mencari rekan. Oh, lagi-lagi ini begitu cepat saudara-saudara memberikan umpan terobosan. Arif kali ini, Arif. Umpan silang maksudnya namun Kolis langsung saja memberikan blok. Luar biasa namun kali ini lemparan ke dalam. Kali dilakukan untuk Selat AFC. Trik kali ini sudah dilakukan. Oh, kurang cermat kontrol bola dilakukan Febri kali ini. Langsung melakukan umpan terobosan namun salah pengertian maksudnya kepada Palong Lintang. Baru saja terjadi duel udara. Febri
pelanggaran saja dilakukan dan kali ini tendangan bebas tidak dilakukan. Apa yang terjadi? Irfan kurang cermat, saudara-saudara. Lempar ke dalam sudah dilakukan kali sekali ini. Para Febri masih mencari rekan. Firman kali ini yang dituju maksudnya kepada Bos. Namun terlalu tangguh. Bola sudah terlebih dahulu dikuasai sang goalkeeper Selatan FC Acil. Tendangan gawang sudah dilakukan, masih mampu dikuasai kali ini. Lagi-lagi pelanggaran demi pelanggaran kali ini Sarwisan. Harus menghentikan pergerakan yang begitu cepat dilakukan Firman. Tidak merat yang kabur itu sama tak saya yang tangan itu. Siapa kabur? Ya, tendangan bebas. Kali ini Bayangkara Kolang AFC. Cukup berbahaya kali ini ada balon lintang. Bersiap-siap mengeksekusi tendangan bebas. Sudah dilakukan. Melempar ke sudut kanan maksudnya kepada Buas. Namun lagi-lagi sudah berada pada posisi offside. Tendangan bebas. Dua kesempatan kembali dimiliki Selatan FC. Pian kali ini sudah dilakukan. Irfan maksudnya namun lagi-lagi Ahmad. Langsung saja membuang bola Jebri kali ini. Berjibaku dengan Kolis. Kembali outball terjadi lemparan ke dalam. Kali ini Jebri maksudnya kepada Arif. Namun lepas dari pengawalan. Berat kondisi tenang. Kita saksikan Robi. Masih mampu dikuasai. Kali dari di belakang pendek saja. Para pemisah kali ini kepada Tri. Tri mendapat. Kandas lagi. Kesalahan yang dilakukan Firman kali ini namun begitu cepat. Lagi-lagi kontrol demi kontrol kurang cermat dilakukan Firman kali ini. Ketengah kepada Febri dibiarkan saja. Luar biasa kali namun lebo. Begitu cepat kerjasama dengan Jeffrey ke belakang. Tri dia. Lagi-lagi lebo. Namun Kolis harus menghentikan pergerakan lebo. Betul-betul cukup berbahaya. Lagi-lagi peluang demi peluang, kesempatan demi kesempatan dimiliki untuk Selatan FC. Sarmisan kali ini melebar ke sektor kanan. Wedi kali ini cukup berbahaya. Wedi ke tengah dia maksudnya. Kandas lagi saudara-saudara. Ke tengah saja, salah pengertian. Bola kembali di kursi namun pelanggaran saja dilakukan oleh Bos. Bersiap-siap untuk mengeksekusi. Mampukah memberikan sudah maksimal lewat tendangan bebas sudah dilakukan. Kurang cermat seorang Wedi. Langsung saja di blok ke tengah. Kali ini Tri kembali. Tri pendek saja. Wedi kali ini mencoba melakukan umpan silang. Terburu-buru lebong saudara-saudara. Kembali melakukan penyelamatan yang luar biasa. Namun pelanggaran saja dilakukan oleh kali ini kepada Ahmad. Kali ini Febri Ahmad ke sektor kiri. Masih kali kanan ada Heidi di sana. Bebas yang dilakukan Ahmad kali ini masih mencari rekan. Pendek saja Febri maksudnya. Lepas lagi dari tekanan Tri kali ini. Ke belakang saya dia kepada Pian. Langsung lakukan lompas. Tidak ada rekan. Mosrin begitu tenang. Mosrin kali ini. Mosrin. Hampir saya terjadi kesalahan. Kali ini Tri masih Tri. Selatan FC kembali mengambil alih jalannya pertandingan. Pendek saja kepada Sarwisan. Luar biasa. Umpan-umpan 1-2 yang diperagakan. Selatan FC kembali. Apa yang terjadi? Irham maksudnya namun Loki. Sudah terlebih dahulu menguasai bola. Kali ini Bos. Namun bersih cepat. Seorang Robi kali ini. Febri. Maksudnya kepada balon bintang namun kurang cermat saudara-saudara. Wedi kali Selatan FC balik menguasai jalannya pertandingan. Umpan terobosan maksudnya kepada Arif. Arif kali ini namun Kolis pendek saja. Luki kali ini masih dikuasai dari lini belakang Bayangkara Kolaka FC. Muslim kali ini masih mencari rekan. Kandas lagi Wedi kepada Tri maksudnya. Kurang cermat Luki kali ini mencoba melebar ke sektor kanan. Ahmad
Kita saksikan Ahmad tanpa pengawalan. Masih Ahmad mengirim bola dari sektor kanan. Langsung ke Febri kali ini. Umpan-umpan tarik kepada Kalis. Kalis kepada siapakah Febri kembali melebar ke sektor kanan. Masih Ahmad kali ini. Balon lintas. Namun begitu berbahaya. Bukan merupakan sebuah pelanggaran servis kali ini kepada Tri. Solata FC kembali menguasai jalannya pertandingan. Tri lebar ke sektor kiri. Kita saksikan ada Jeffrey. Masih Jeffrey mencari rekan kepada siapa kan dituju. Oh, Irham Kalina. Kali ini kandas lalu sudah terbuka. Aduh. Ya, kesini aja nih. Arif kali ini. Arif dikawal kena seorang muslim. Begitu cepat. Langsung saja dibiarkan kolak keluar saudara-saudara setelah Arif kurang cermat. Duel dengan Musri. Tendangan out Jawa. Sudah dilakukan pendek saja. Payu kali ini yang dituju. Masih Payu. Langsung saja melakukan long pass ke depan. Siapa yang dituju? Oh, kali ini pas kerjasama dengan Balo Bintang cukup berbahaya. Tiga sekaligus pemain yang mampu dilewati Balo Bintang kepada ini. Wow. Kandas lagi serangan. Bayangkara Kolaka FC kali ini Rabu. Langsung ke depan namun Huki. Oh, udah berada pada posisi dapat kali ini. Cukup berbahaya. Terburu-buru saudara-saudara namun kesalahan fatal kembali dilakukan untuk Sanggol Kiparar Bayangkara Kolaka FC kali ini. Yang pertama kali sebuah kesempatan dan peluang dimiliki untuk Solata AFC lewat tendangan pojok dari sektor kanan. Irham kali ini. Kenagi. Baik sudah lakukan. Permisi. Gagal lagi saudara-saudara. Setelah seorang Kolis memberikan blok yang luar biasa. Lemparan ke dalam kembali dilakukan. Masih terjadi perebutan bola. Arif kali ini berjibaku dengan Kolis. Namun saya saudara-saudara sendiri Mertuna sudah terlebih dahulu keluar. Kembali menghasilkan sebuah tendangan. Out kawan sudah dilakukan kembali. Umpan-umpan pendek yang diperagakan. Bayangkara Kolaka FC Buki kali ini. Para posrin maksudnya masih mencari rekan kepada siapa kegerangan. Oh, hampir saja kesalahan fatal namun Febri. Dia tidak bergerak lagi dari seorang Jepri kali ini Firman. Jangan bebas melakukan. Begitu cepat. Kalau Bintang kali ini membangun serangan dari sektor kanan. Ahmad kali ini. Ahmad. Lagi-lagi. Gagal saudara-saudara serangan. Yang begini cepat diperagakan. Bayangkara Kolaka FC. Jangan terlalu ribut. Ini tendangan out gawang. Ian, sudah dilakukan. Duel udara kembali terjadi namun pelanggaran baru saja dilakukan. Ari kepada Kolis maksudnya tadi setelah duel udara. Kali ini bola kembali dikuasai Bayu kali ini. Bayangkara Kolaka FC mencoba melakukan tendangan bebas. Cukup berbahaya namun acil. Bagi cepat langsung saja keluar dari serangnya menjemput Sibiu Fortuna setelah Bayu melakukan tendangan bebas. Kali ini tendangan out gawang dilakukan. Duel udara lagi-lagi dengan begitu tenang Bayu pada sarmisan duel udara Firman kali ini. Kalis. Oh, umpan-umpan tarik Febri kali ini maksud kami Firman kerjasama dengan Bos kepada Palo Lintang cukup berbahaya. Edi. Begitu cepat acil. Dari cepat banyak pergerakan pertandingan bebas yang dilakukan kali ini. Arif kerjasama dengan Sarmisan cukup luar biasa dan cepat namun terburu-buru saudara-saudara. Mosri kali ini gagal. Tri kali ini kembali menguasai bola kepada Jeffrey. Jeffrey melakukan umpan tarik kepada Lebong kali ini sangat tinggi sebelasan Solata FC. Maksudnya kepada Irham namun kandas lagi serangan. Di Bertina kembali dikuasai Bayangkara Kolaka FC kali ini. Oh, hampir saja kesalahan fatal dilakukan Robi. Dibiarkan saya seorang ID. Dan kali ini sebuah kesempatan dan peluang kembali dimiliki untuk Bayangkara Kolaka FC lewat tendangan corner kick.
dari sektor kanan gawang yang dijaga oleh Aji. Kita lihat ada Firman siap-siap melakukan tendangan pojok yang kesekian kalinya untuk Bayangkara Kolaka FC. Lema sekaligus pemain Bayangkara Kolaka FC berada dalam kotak penalti. Firman sudah dilakukan. Lagi-lagi Bian tanpa pengawalan. Oh, kali ini sebuah pelanggaran kembali dilakukan seorang Sarmizan. Namun sayang saudara-saudara, wasit harus memberikan sebuah sanksi satu kartu kuning untuk pemain. Dari Selatan FC Sarmizan, dan kali ini para penonton, sebuah kesempatan kembali dimiliki untuk Bayangkara Kolaka FC lewat tendangan bebas dari jarak yang cukup berbahaya untuk seorang palu bintang. Ada Firman di sana bersiap-siap mengeksekusi tendangan bebas kali ini. Kita lihat sebuah pagar betis yang diperagakan Selatan FC. Siapa yang akan mengeksekusi? Kita saksikan balik bintang namun gagal saudara-saudara. Sebuah kesempatan dimiliki untuk Bayangkara Kolaka FC. Kali ini sebuah tendangan awal kawan. Acil sudah melakukan. Jauh ke depan masuk kepada Arif. Masuk dari sana kita lihat ada Irham Arif. Namun begini cepat penyelamatan dilakukan. Pergantian pemain Bayangkara Kolaka FC keluar nomor punggung 24, Muslim masuk 8, Irfan. Baik, kali ini para penonton, lemparan ke dalam kembali dilakukan WD kali ini. Masuknya di sana Arif cukup cepat dan berbahaya kali ini. Sebuah tendangan spekulasi dari luar kotak penalti dari sektor kiri pertahanan Bayangkara Kolaka FC. Namun sayang saudara-saudara, masih jauh dari sasaran yang kembali yang menghasilkan sebuah tendangan laut jawa. Bayu kali ini maksudnya Faalis yang dituju melebar ke sektor kanan. Di sana kita lihat ada Ahmad sendiri membawa bola dari sektor kanan kandang saya kepada Palu Bintang. Palu Bintang masih mencari rekan ke tengah dia. Faalis kembali kali ini. Faalis umpan tarik kepada Bayu kali ini mencoba melebar ke sektor kiri. Luki kali ini, oh, cukup berbahaya kali ini. Salah satu pemain yang baru masuk merupakan laba mencoba lebar ke sektor kanan kali ini. Oh, salah pengertian maksudnya kepada Palu Bintang. Kali ini cukup berbahaya saudara-saudara. Selamat lagi Sarmizan kali ini. Sarmizan masih Sarmizan memberikan kepada Arif kali ini. Selatan FC kembali melakukan sebuah pressing trik kali ini dari lini tengah. Masih beri membawa bola kepada siapakah yang diberikan. Oh, umpan tarik maksudnya kepada Lebong kali ini sang kapten kesebelasan. Oh, umpan terobosan maksudnya kepada Irham. Tidak ada rekan yang berada pada posisi yang tepat dengan begini tenang guncong. Pendek saja kali maksudnya kepada Irfan. Masih Irfan saudara-saudara masih mencari rekan kepada siapa yang dituju. Kembali melakukan umpan tarik ke belakang. Loki kali ini melebar ke sektor kanan. Bayu. Masih Bayu kepada siapa kata Ahmad kembali. Bayangkara Kolaka FC kembali. Pertandingan Ahmad kali ini masih terjadi perebutan bola namun pelanggaran. Kembali dilakukan seorang Irfan saudara-saudara. Nah, kali ini hanya menghasilkan sebuah tendangan bebas Bayangkara Kolaka FC. Bayu kali ini, oh, Febri maksudnya yang dituju. Masih Febri saudara-saudara dengan skema pola permainan. Luki terburu-buru melakukan sebuah umpan-umpan pendek. Wedi kali ini lemparan ke dalam maksudnya kepada Arif. Masih Arif saudara-saudara. Oh, namun sayang saudara-saudara, kontrol bola yang kurang cermat dilakukan seorang Arif. Lemparan ke dalam kali ini ada Irfan. Sudah dilakukan Febri maksudnya kepada Firman ke belakang. Kali sekali ini dituju
lakukan open tarik Bayu tanpa pengawalan dengan begitu tenang. Lagi-lagi Kolis umpan-umpan tarik yang diperlukan Bayangkara Kulaka FC. Coba ke tengah kepada Luki kali ini. Luki Irfan kali ini tujuh. Lagi-lagi Irfan. Terburu-buru kontrol bola yang cermat dilakukan. Lemparan ke dalam Oedi kali ini. Maksudnya kepada Jeffrey namun Luki begitu cepat komunikasi yang tidak cermat diperagakan Jeffrey kali ini. Solata FC kembali melebar ke sektor kanan. Wah, di kali ini umpan lambung di sana kita saksikan. Namun ini yang dilakukan seorang Ari masih begitu lemah untuk seorang goalkeeper Ucok. Baik para penonton, ke atas lagi serangan yang baru saja diperagakan. Sekarang bola kembali kali ini Erhar umpan tarik maksudnya namun kembali dicuri Pebri kali ini. Pebri namun kandas lagi serangan Bayangkara Kolaka FC ke belakang saja dia. Luki kali ini dengan begitu tenang hampir saja terjadi kesalahan fatal. Arif kali ini juga berbahaya namun masih terburu-buru dibayangi Irfan. Arif Luki kembali menangkan duel. Ada Kalis kembali Irfan ke tengah saja dia. Pebri kali ini masih mencari rekan melebar ke sektor kanan maksudnya. Kita lihat ada Ahmad di depan dia kepada Paulo Bintu kali ini mendapat pengawalan dari seorang Lebon. Lebon pengawalan begitu tenang. Langsung saja dibuang bola dan kali ini maju lagi. Dua kesempatan dan peluang pas memiliki untuk Bayangkara Kolaka FC. Paulo Bintu kali ini bersiap-siap melakukan tendangan. Corner kick sudah dilakukan. Tidak ada pergerakan Bayu kali ini. Dibiarkan saja saudara-saudara. Setelah Rudi melakukan pengawalan yang ketat kembali menghasilkan tendangan Ucon untuk Solata FC. Pian kali ini sudah dilakukan maksudnya kepada Wedi. How? Ada Arif kali ini ke belakang salah pengertian. Bagaimana? Kita saksikan Firman kali ini ke tengah ada Pebri. Namun begitu cepat Tri pendek saja kepada Lebong ke depan dia. Di sana kita lihat ada Jeffrey berjibaku dengan Ahmad. Jeffrey berhasil mengelabui seorang Ahmad. Tri melakukan umpan terobos masuk kepada Ari. Ke atas lagi saudara-saudara. Irfan begitu tenang maju mencari dekat. Terlebihan kontrol bola yang cermat Firman kali ini dikawal dua sekaligus pemain dari Ahmad kali ini cukup berbahaya. Pergerakan dari sektor kanan pendek saja kepada Pebri yang dituju umpan terobos yang dipersiapkan. Boas maksudnya namun saya saudara-saudara. Boas sudah berada pada posisi offside. Kali ini balik tendangan bebas untuk Solata FC. Nah, kita saksikan salah satu baik para penonton kembali. Kali ini Boas sebuah umpan terobosan namun kembali Lebon. Motor saja pergerakan yang dilakukan seorang Pebri. Terjadi perebutan bola. Kali sekali ini langsung melakukan umpan terobosan namun sayang saudara-saudara. Baik para penonton, baru saja kita saksikan poin panjang baru saja diberikan oleh wasit utama di pertanda pertandingan di babak pertama. Di partai pertama telah
selesai dengan skor sementara 0-0.